Oke lah, halo hai, apa kabar kawan-kawan? Bertemu lagi dengan aku, Mamat, di channel Cokcraft. Oke lah, hari ini kita bakal reaction episode 43 cuy, segmen di toilet. Mudah rilis cuy. Dan ini baru 57 menit yang lalu ya. Ini aku langsung record nih, demi kalian. Makanya sebelum nonton videonya, kalian klik like dan subscribe dulu channel ini. Lalu hidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak tinggalan kalau ada video baru berikutnya. Udah? Gaskan. Oke guys, Gede Toilet 43. Tapi sebelum itu kita tonton dulu episode 39. Lama tunggunya. Lama banget, bisa cepetan dikit gak sih? Lama tunggu bang. Nikah langsung aja. Hah? Maksudnya? Kalian ini gak sabaran banget. Oke, sesuai dari komen kalian, kita bakal langsung nonton episode 43 guys. Gak perlu nonton ini itu bla 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 bacot. Kita langsung nonton episode 43 dulu. Kita klik. Tapi bohong. Oke, dan ini itu waktu TV Man baru pertama kali muncul ya. Cukup menegangkan di sini. Epic banget. Us, gokil. Wow, sangat epic ya. Seret. Di sini awal-awal munculnya itu sangat OP dia, guys. Seperti Saitama yang sekali tampol. Ini sekali lihat ya. Episode 40 guys. Nah di sini itu para kameramen udah babak belur nih. Udah habis tinggal satu. Kasian banget ya. Tapi untungnya ada kameramen. Kameramen TV Man boy. TV Man Titan. Bukan sih. Sorry guys. Ini tuh TV Man Giant. Giant TV Man. Gokil, gokil gila. Lalu di sini ada segmen di toilet episode 41. Dan entah kenapa aku ngepost videonya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Kalian lihat di sini guys, ini tuh detik ke 0. Ini aku pause videonya dan ternyata TV Man punya 1, 2, 3 kaki dong. Ini beneran gak sih? Kakinya itu, oh bukan guys, bukan kaki ini. Ini tuh bukan kaki bang, bang. Kita play aja dah. Ini tuh mayat. Ah bos, ini tuh kameramen. Kakinya kameramen. Oh, gokil. Titan TV Man. Sekali lihat langsung modiar kabe. Keflash semua itu. Gokil, gokil, gokil. Terima kasih TV Man udah mantu. Aku masih gak terima wajahnya TV Man. Kenapa imut kayak gini dah? Lihat nih. Duh, kenapa gini? Imut banget dah. Gak cocok sama badannya yang sangar. Oke, dan episode 42 yang udah kita reaction kemarin. Baru aja kemarin. Episode 42 guys. Ada apa tuh? Oh, ini tuh pas TV Man membantu menyembuhkan para kameramen. Sekalian diadu domba dong. Sinarnya sih OP banget. Tapi sayangnya di belakang ada segmen di toilet yang gak punya mulut tuh. Dia menyerang kameramen.
Lalu kita lihat di sini, dia itu mengambil kacamata yang dipakai kameramen. Sepertinya si Biri Toilet mau membuat kacamata anti TV Man. Kan kalau kalian tahu kan di sini senjata TV Man itu cahaya dari layarnya. Tuh, sekali lihat doang mereka langsung kocar-kacir. Tuh. Ini langsung adu domba lah. Malah gelut satu sama lain dong. Mungkin si Biri Toilet bakal membuat senjata anti TV Man. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Oke, dan inilah episode 43 guys. Kalian udah lama menunggu kan? Langsung aja. Gas. Apa nih? Oh, Giant TV Man muncul lagi tuh. Waduh, pasukan si Biri Toilet dong. Bentar. Itu mereka pakai kacamata. Lah kok ini juga kok TV Man tiba-tiba hilang. Boom. Gitu guys. Ada asapnya hitam tadi. Giant TV Man mengeluarkan cahayanya tuh. Jedem. Gak ngaruh. Gak ngefek ke si Biri Toiletnya. Tuh. Asap hitam. Dan mereka tiba-tiba hilang. Iya, benar sekali guys. Ternyata sesuai dugaan kita nih, si Biri Toilet pakai kacamata buat menangkal dari serangan sinar TV Man. Tuh, pakai kacamata mereka, kacamata hitam. Kacamata hitam tuh. Nah. Tuh, kacamata hitam. Astaga, kampret emang. Kok bisa ya mereka mikir gitu? Jadi gak ngefek kan sinar TV Man tuh. TV Man yang nyerah. Ini kalau kata TV Man ya. Gak mempan, ya udah deh. Langsung nyerah dong mereka. Bukannya baku hantam atau gimana, malah langsung pergi tuh. Dan perginya, kita baru aja tahu gimana cara pergi TV Man. Yaitu ternyata mereka pakai asap hitam. Tuh, pakai asap hitam gitu, terus tiba-tiba hilang. Astaga. Tapi di sini ada TV Man. Tapi di sini ada pasukan kameramen sih, jadi masih bisa di cover lah, masih bisa dilawan. Ini bukan kameramen yang dikendalikan kan? Bukan kan? Kampret, TV Man, kenapa kau kabur ha? Lemah amat itu lagi, TV Man yang gede, kan tangan lu gede tuh, hajarlah, malah kabur. Kayaknya TV Man ini hanya aliansi yang membantu kalau mampu. Kalau di luar kemampuan mereka, mereka mungkin bakal kabur gitu. Sulit dimengerti emang mereka ya. Mana kita udah santai-santai lagi di sini? Kita santai dulu kasih. Ada TV Man, kita nyantai dulu. Yoi, gitu pikir mereka. Tuh. Tapi ternyata TV Man gak mempan dong sekarang. Gara-gara mereka pakai kacamata. Ya udah deh. Langsung pergi. Gak pamit gak apa, langsung pergi. Makasih TV Man, makasih. Buset. Gimana guys? Teoriku ternyata benar kan? Si Biri Toilet bakal pakai kacamata ke depannya. Mantap, gokil gila. Tulis di kolom komentar teori kalian. Dan kita bakal tunggu episode baru di Si Biri Toilet. Apakah benar teori kalian bakal terjadi atau tidak? Dan cukup sekian dulu video kali ini. Bye bye. Bye bye cuy.